Hello guys, kali ini kita menuju ke pusat daur ulang sampah di Jambangan. Kita di sana bakal ngapain sih? Nah, kita kali ini kita akan melihat cara pendaur ulangan sampah di Jambangan ini. Ikutin terus video kita ya. Hello guys, sekarang kita ada di pusat daur ulang Jambangan. Apa sih pusat daur ulang itu? Ayo check it out. Kami bertemu dengan Bapak Azhari yang merupakan kepala pengawas di pusat daur ulang Jambangan. Ini tahun 2016. Oh, 2016. Ya. Karena meningkat, karena penduduk juga meningkat. Oh, iya. Makanya kalau bisa ya, kalau bisa perkelurahan seperti ini, mungkin ke TPA sedikit. Hasilnya di volume sampah yang dibuang ke TPA itu berkurang. Oh, iya. Karena kita juga susah ya cari lahan untuk TPA itu. Iya. Meskipun kita punya lahan, warganya kadang-kadang menolak. Ya. Dari warga atau perumahan ya, diangkut sama si penggerobak. Lalu masuk ke PDU Jambangan melalui jembatan Timbang. Di sebelah ada jembatan Timbang. Jadi semua sampah yang masuk itu ditimbang dahulu supaya mengetahui tonasenya dan jumlah volume yang masuk ke PDU. Terus setelah ditimbang di data, di situ ada datanya. Setiap timbang dicatatnya. Setelah itu masuk ke penampung pertama di situ di sebelah tadi yang di pojok tadinya. Dilakukan pemilahan mas di sini. Nah ini masuk ke tadi. Dilakukan pemilahan dari sini ya. Taruh di sana kan. Masuk di sini pemilahan plastik. Terus ini seperti rosok, kaleng, kaleng-kaleng itu ya. Sebagian kalau yang nganu termasuk kertas, plastik itu dipres. Di sana kan tadi ada presnya. Setelah dipres nanti ke pengepul datang. Ditimbang dahulu mas. Tadi dikurangi. Dari hasil sampah yang masuk dikurangi hasil penjualan ini. Termasuk sama plastik itu bisa dijual ke pengepul, tapi pengepulnya datang sendiri. Jadi ini dirugikan maksudnya. Nanti larinya ini setelah itu dilakukan pemilahan dan masuknya ke pabrik atau daur ulang. Dan ini diambil residu. Residu itu diambil yang nggak bisa diolah itu larinya ke TPA atau ke pembuangan akhir. Dimasukkan kontainer. Nah, kontainer kita di sebelah barat. Itu ada IPS ya. Lalu di residu termasuk sama sifon, sabun, cair, pampers, prevo. Nah, itu yang nggak bisa diolah. Jadi sama temen ini suruh bilang. Jadi larinya ke TPA mas. Lalu dibuang ke TPA. Ya. Terus yang sampah tadi kan ada kompos. Oh, iya. Depan mesin terakhir ya. Itu menghasilkan kompos. Nah, kompos itu juga kita timbang berapa beratnya tonase atau beratnya komposnya. Nah, setelah itu dijadikan kompos. Nah, kalau sudah jadi kompos nanti dibagikan ke warga kota Surabaya, kembali ke masyarakat lagi. Nah, tadi gratis mas, di sini nggak dijual. Oh. Ini satu kelurahan Jambangan. Oh, iya. Ya, satu kelurahan ya. Satu kelurahan itu ada 29 RT dan 7 RW. Dari sampah dapur, sampah rumah tangga. Oh, sampah dapur. Sampah-sampah organik gitu ya, Pak? Ya, sampah organik. Lalu kita campur dengan sampah daun, rantingan. Itu banyak kadar airnya tinggi. Jadi kalau kita langsung seperti ya, dengan kompos daun itu agak meresap. Jadi kalau kasih ranting itu biar nggak meresap gitu ya. Yeah, jadi nggak bau. Oh, juga. Oh ya. Jadi air lindingnya turun. Hanya 4.000 watt. Penerangan rumah kompos ada cuma 3 titik cuma kecil. Ini ranting-ranting ini sama plastik-plastiknya.
pasti yang mengandung aluminium foil ya. Termasuk kan ada rentenya. Ya enggak masalah, enggak apa-apa. Karena ada mesinnya yang di situ. Oh. Untuk menghisap gasnya tadi. Ini gasnya enggak sampai keluar. Pertama kali kita nyalakan itu mungkin kita keluar sedikit. Setelah itu langsung mesin kita hidupkan, dia dihisap oleh mesin. Untuk gasnya tadi, untuk menggerakkan mesin gensetnya, untuk mengetes baterai. Kita ada peternak belatem tadi di sini, rumah belatem. Kesimpulan dari video ini yaitu buanglah sampah pada tempatnya supaya sampah-sampah yang kita buang bisa dapat diolah dan didaur ulang di tempat seperti ini dan mengurangi jumlah sampah yang akan masuk ke TPA. Jika tidak ada tempat pusat daur ulang ini, maka sampah-sampah yang masuk ke TPA mungkin lebih besar dan lebih banyak. Itu akan bisa merusak lingkungan.